Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog. Taram. Oke guys, jadi di kesempatan video kali ini tak ajak review makan malamku plus belakatekanku plus aku buat apa aja. Ayo tak ajak ya guys ya. Oke, pertama-tama kita siapkan mejanya dulu. Mejanya saya simpan di sini. Ini meja lipat guys. Mejanya saya simpan di sini biar simpel. Ini dipergunakan ketika itu guys, ketika apa itu namanya, kita makan guys. Oke. Mantap. Terus kita sudah mempersiapkan meja ya. Kita ngambil gelas. Oh, kita ngangetkan lauk dulu. Nah, ini ambil kakas ini. Kita angetkan lauk yang kemarin saya masak Bali telur guys. Nah, ini kan udah tak ini khusus saya yang sebelah sini ya guys ya. Nah, kita masukkan telur satu gelundung. Ini kan posisi udah masak kemarin, udah tak panaskan. Oh, udah mateng, terus tak taruh di kulkas biar awet. Ini daging sapinya. Jadi nggak hanya telur doang guys. Nah, terus dikasih kuahnya ini. Nah, jadi masak sekali untuk jatah berminggu-minggu guys. Paling nggak buat selama kerja 5 hari itu saya harus menyediakan. Jadi pulang kerja nggak ribet masak, pulang kerja nggak ribet masak gitu guys. Nah, ini kita panaskan. Nah, tetap berfungsi guys. Kemarin ada Mas Bajindul, itu kurang besar Mas Bajindul, apa itu namanya tempatnya, enggak bos, ini memang udah setelannya bos. Lah ini kan ada ban gelindingnya, jadi ketika muter nanti gelinding guys, tak kasih tahu. Tit, dimasukkan di sini, kita open, kita panaskan, kita milih 2 menit. Tadi kemarin 1 menit itu kita pasangkan 2 menit. Tadi 1 menit telurnya yang dalam kurang itu guys. Loh, jamunyer kan. Loh, itu berputar itu guys. Nah, sambil nunggu ini panas, kita bikin teh guys. Gelasnya di mana lupa aku. Gelasnya di sini. Kita bikin teh. Sendoknya teh anget, jadi lauknya Bali telur sama teh anget ya guys ya. Oke, tepatnya di mana? Tepatnya di sini guys. Sarapannya. Nah, ini tehnya saya masih pakai teh Indonesia guys, karena nikmatnya itu tiada tara guys. Ini gulanya. Oke guys. Nah, saya tak racik dulu guys ya. Ini gulanya. Kalau teh segini banyaknya penuh, ini gulanya 3 sendok guys. 1 2 3. Oke. Sip. Nah, jadi ini alat bekas gula, kopi. Nah, biar gulanya enggak melempem, guys. Biar gulanya enggak melempem, kita tutup pakai ini, guys. Biar enggak melempem. Ada kecap, kopi, coklat. Oke. Kita cem air panas. Sih. Langsung air panas. Oke. Jadi hangat-hangat enak guys. Set. Nah, kita persiapkan di sini. Harumnya udah. Nah, diutek nanti. Oke. Sambil kita ngambil nasi. Ini udah berapa menit lagi nih? 2 detik. Cekling. Titit. Udah end. Titit. Panas itu guys. Kemebul. Wah. Panas guys. Oke. Nah, udah mencair bumbunya. Kita ngambil nasi, guys. Gak apa-apa, nanti udah mencair. Oh, enak ini, guys. Sampai itu guys, sampai apa kejeneng ngembun guys.
Kita ngambil nasi. Kita teksturnya muluk ya guys ya. Oke, ini tak taruh sini dulu. Ambil nasi guys. Mantapnya. Kita nikmatin aja guys, hidup itu guys. Makan seadanya. Yang penting apa? Kenyang. Nih, nasinya cuci tangan dulu. Sip guys, nih nasinya. Saatnya kita makan, kita tutup lemarinya. Jangan dikomplain tentang fasilitas guys ya. Di sini soalnya fasilitas hotel ya guys. Oke. Oke guys, kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk makan guys. Bro, makan bro. Gak denger dia. Lagi teleponan sama pacarnya. Gak kelihatan. Yang lebih cerah di sini ya mungkin ya. Oke, di sini aja. Kita putar di sini. Oke guys, kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah teh panasnya seperti di warung ya guys ya. Kurang manis gak? Dengan gak kelegen, gak kepahitan, jos. Ini guys, ini sok kabeh guys. Mantapnya. Jadi itu guys, saya masak sekalian banyak. Taruh kulkas, kalau makan diangetin. Ini Bali telur atau telur balado, cincang sapi plus buntut kadal. Oke, ya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enak, dipanasi 2 menit pas masuk. Bermanfaat ya guys. Kalau di kulkas kalau nggak dipanasin dingin guys. Ayo makan guys. Pedas. Telurnya panas ini, panasnya meresap sampai dalam telurnya. Mantap. Kemebul guys. Minumnya teh hangat. Sendoknya ini di sini aja. So weker kayak no warung angkringan tenanan guys. Ayo teman-teman mau request masak apa lagi? Saya masakin. Mantapnya. Dua menit sedengan guys, pas guys. Telurnya itu panas sampai dalam guys. Kalau tadi pagi itu tak coba satu menit, nggak sampai panas telurnya guys. Mantapnya. Bro makan bro. Udah makan belum kamu? Ayo makan. Buat manasin enak itu tupperware-nya itu. Jos. Dibuat manasin enak. Simple praktis guys. Penyedapnya daun jeruk pelut. Mantap. Kalau nggak dicampuri daging sapi guys, lemaknya kaldunya itu kurang menurutku. Lebih mantap campuri daging sapi guys. So great lah ya. Hop. Ada mungki guys. Seperti di warung Padang guys. Hmm.
sedapnya. Tambah nasi dulu, guys. Bentar. Kemudian makan telat. Makan jangan telat telat sekarang. Terus bajunya aku mau apa? Kita wiki ibuat. Thank you. Bun, makasih. Dimasakan padang tuh nanti. Udah, kenyang aku. Udah imbu berkali-kali, makan aja. Ayo guys, tambah lagi guys. Nih, dikasih rendang ini guys. Tambahan rendang guys. Wih, seperti masakan Padang beneran ini guys. Kasih Mas Diva rendang guys. Mantap. Jahe guys. Seger. Kalau di Padang-Padang kan juga minumnya teh hangat gini ya guys ya. Oh, enak guys. Mantap. Alhamdulillah. Tinggal minum teh guys, menikmatin guys. Minum teh dulu guys. Soeker teh guys. Oke bosku, mungkin gitu dulu ya bosku ya. Nah, jadi kulineran kali ini wes sederhana, kita nikmatin apa yang ada ya guys ya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur apapun laukmu, yang penting kamu bisa menikmatin, bisa mensyukuri, itu lebih dari enak pokoknya guys. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.